atas dasar ingin meningkatkan kecemerlangan akademik di kalangan warga Johor khususnya. Jadi kita sama-samalah bekerjasama dengan Jabatan Pelajaran Negeri Johor untuk di mana ada ruang untuk kita memberikan sokongan dan sumbangan kepada kecemerlangan pendidikan di negeri Johor. Jadi sebagaimana mungkin tuan-tuan sedia maklum bahawa Yayasan Pelajar Johor ini adalah sebuah badan berkanun di bawah Kerajaan Negeri Johor Enakmen 8/1982. Kita telah banyak memberikan dalam bentuk bantuan pinjaman dan juga beasiswa kepada pelajar-pelajar. Tapi di samping itu juga kita mengadakan program Zoom A ini. Sebab kita lihatlah penggunaan dia di Johor Bahru khususnya semenjak 2002-2003 tak silap, di mana prestasi sekolah yang menggunakan Zoom A ini, terutama kita boleh lihat satu contoh di Bandar Baru Udah tak silap, Bandar Baru Udah 2, SK Bandar Baru Udah 2. Daripada 75 orang yang terlibat yang dapat 5A pada tahun 2008, tapi pada 2009 yang lepas mencecah ke 103 orang dapat 5A. Itu sekolah biasalah. Memanglah sekolah ni dia terlibat.